Perkenalkan, nama saya Risa Tukayati dari kelas 11 T3 akan membuat silog 80. Langsung saja masuk aplikasi silog 80, lalu kalian ketik di assembler, lalu ketik perintah yang akan dikerjakan. Setelah itu, klik Assembler and Load untuk mengecek ada kesalahan atau tidak. Lalu, off-kan device 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu, bagian device 1, ketik 01, lalu OK. Bagian device 2, ketik 02, lalu OK. Bagian device 3, ketik 03, lalu OK. Dan yang terakhir, device 4, ketik 04, lalu OK. Setelah itu, klik simulation, lalu pilih start 1 untuk menyalakan program yang kita buat. Sekian dari saya, terima kasih.